Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa bersua dan mengikuti channel ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kelak kita diakui menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Para sahabatku semuanya, para jamaah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan melanjutkan tentang faedah tani, dua faedah. Faedah di dalam pada waktu tidur tidak memakai baju. Di video sebelumnya itu sudah Al-Fakir sampaikan faedah yang pertama. Pada video sekarang adalah faedah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. As-saniyatu tining saya nomor dua. Qala ba'du ahli ilmi engki panekah atau bu peserah ahlul ilmi, sebagian ahlul ilmi. Yang nomor dua, sebagian ahlul ilmi berkata yusannu esunnataki toyusiyabi bilaili ponapa ngelipat panberempan kelampih bilaili edelem bekto malam. Disunatkan untuk melipat beberapa baju di waktu malam. Artinya tak ngakui kelampih, artinya tidak memakai baju di waktu tidur, di waktu malam. Lianna tayyi'ah kerana saungguna ngelipat yaruddu panekah abliyakih ponapah tayyuk ilaiha de siap arwahaha de bagusnya kelampi. Wayusamallahu ben ngocak bismillah basyara orang Allah ingda Allah inda dhalika edelim nalekana kadisak-kadisak tayyuk. Jadi esunataki ngelipat kelam ebek to malam otabe tak akelampian nalekan asaren. Karena saungguna ngelipat kento membeli de ma pana kelampi. Jadi disunatkan bagi di waktu malam untuk tidak memakai baju, karena sesungguhnya tidak memakai baju pada waktu malam atau pada waktu tidur itu adalah mengembalikan baju itu bagus dan harus mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yaf'al maka lamun tak ngelakonen pesera orang soro maka tetih asyaitonu pesera setan yalbazuha penekah ngangkui peserah setan hada siap billaili edelem bekto malam. Seandainya seseorang atau kita tidak melakukan hal ini, maka setan itu menggunakan bajunya di waktu malam. Wahwa tining orang yalbasuha panekah ngangkui pesera orang hendak siap bin nahari ebeto siang. Sedangkan orang itu memakai baju di waktu siang. Wafil hadis ben panekah tetap edalam hadis monyena atwu siabakum alipatah embian kepi siabakum dak kelampina embian kepi. Fa inna syaitana karena saungguna syaitan la yalbasu panekah tak ngangkui peserah setan sauban de kelampi matuyan seelipat. Jadi hadisnya melipatlah kalian semua terhadap baju-baju kalian, karena sesungguhnya
Syaitan itu tidak pernah memakai baju terhadap baju yang sudah dilipat. Jadi kalau mempunyai baju yang sudah dijemur, cepat segera dilipat, karena setan tidak akan memakai baju yang sudah dilipat. Wa warada aidan bendatang juken hadis atau kamakol atmu siabakum ngelipat tah mbian kepi siabakum da kelampina mbian kepi tarji'uh ilaiha arwahaha abalih ilaiha dak siap arwahuha ponapa bagus siap. Jadi tujuan daripada melipat baju itu mengembalikan dari baju itu bagus, tetap bagus. Makanya dianjurkan atau faedah yang nomor dua, dengan kita tidak memakai baju pada waktu tidur itu mengembalikan baju itu bagus. Paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.